Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 6. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Melayu yang bertajuk Hebatnya Adikku, Karangan Catatan Sehari. Baiklah murid-murid, pada hari ini fokus pembelajaran kita ialah standard pembelajaran 3.2.6, iaitu menulis teks prosa dan puisi secara mekanis dengan betul dan kemas. Dalam konteks ini, murid-murid perlulah menulis dalam format yang betul, iaitu pastikan huruf besar, huruf kecil, tanda baca ditulis dengan betul dan tepat. Dan pembelajaran kita juga pada hari ini berfokus pada teks prosa sahaja. Dan dengan itu, cikgu telah membuat sisipan SP3.7.2, iaitu menghasilkan bahan penulisan kreatif berbentuk imaginatif dan deskriptif menggunakan ayat gramatis dengan betul. Ini bermakna murid-murid perlulah menghasilkan karangan yang ada unsur imaginatif iaitu pemikiran dan juga deskriptif iaitu berdasarkan pengalaman murid dengan menggunakan ayat gramatis dengan betul. Pada akhir pembelajaran, cikgu harap murid-murid dapat capai objektif pembelajaran, iaitu murid dapat menulis catatan secara mekanis dengan betul dan kemas. Ini bermakna murid perlu pastikan bahawa format ditulis dengan lengkap. Dan kriteria kejayaan, cikgu mengharapkan murid-murid dapat menghasilkan karangan catatan yang lengkap dengan format yang betul dan kemas. Murid-murid, bagaimanakah bentuk format catatan sehari? Terdapat tiga perkara yang perlu dititikberatkan dalam karangan ini. Apakah perkara yang perlu dititikberatkan itu? Ya, pertama, hari. Kedua, perlu ada tarikh. Dan ketiga, ialah masa. Jadi ketiga-tiga perkara ini sangat penting bagi melengkapkan format catatan sehari. Di sini, cikgu lampirkan buku teks muka surat 4. Jika kita rujuk di sini, kita dapat lihat bahawa sebelum karangan kita dikarang, perlulah dimulakan dengan hari dan tarikh, kemudian masa, dan selepas itu murid mengarang cerita. Begitu juga dengan perenggan yang kedua dan juga perenggan yang ketiga. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, iaitu mengarang dan menulis karangan catatan, baiklah kita baca dulu contoh karangan yang terdapat dalam muka surat 4 sebagai rujukan kita. Baik murid-murid, jom kita baca bersama-sama. Hebatnya Adikku, Rabu, 14 Januari 2021, 8 pagi. Para peserta pertandingan melukis termasuk adikku, Ifan, sudah bersedia. Pertandingan melukis akan dimulakan pada bila-bila masa sahaja. Semua peserta, termasuk Ifan, berkumpul di dalam dewan sekolah. Peralatan melukis seperti pensel, krayon dan kertas lukisan sudah tersedia di depan mata. 8.15 pagi, semua peserta mula melukis. Tema pertandingan melukis itu ialah keluarga yang bahagia. Ifan melukis gambar keluarga kami yang sedang berkelah. 10.30 pagi, keputusan pertandingan diumumkan. Ifan telah berjaya mendapat tempat pertama. Lukisannya yang cantik dan kreatif telah menarik perhatian para juri. Kami sekeluarga berasa amat bangga hingga menitiskan air mata kegembiraan. Seperti kebiasaan, sebelum kita menulis sesebuah karangan, kita perlulah ada rangka karangan, iaitu murid perlu memikirkan apakah rangka awal karangan sebelum kita menghasilkan sebuah karangan yang lengkap. Tujuannya untuk mengelakkan murid-murid terpesong ataupun terputus idea ketika menghasilkan karangan. Dengan ini, murid haruslah bijak merancang. Baiklah,
seperti kebiasaan dalam sebuah karangan, perlulah ada 6 idea, iaitu perlu ada pendahuluan, 4 isi yang dikembangkan dan juga penutup. Di sini, cikgu telah menyediakan 6 kotak. Baik, kita bincangkan bersama-sama apakah isi karangan yang akan kita bina. Dalam pendahuluan, biasanya kita akan pastikan tempat yang dituju, iaitu tujuan, suasana dan juga pendaftaran. Ini merujuk kepada keadaan yang mana apabila murid-murid pergi menyertai sesuatu pertandingan, murid-murid sudah tahu tempat yang hendak dituju dan melihat suasana manusia yang ramai dan juga pendaftaran. Dan ini ialah kebiasaan dan inilah yang perlu ditulis oleh murid-murid dalam perenggan pertama. Seterusnya, yang ini cikgu mengambil kembali isi yang terdapat dalam buku teks, iaitu persiapan pertandingan dan para peserta sudah berkumpul di dewan untuk menyertai pertandingan melukis. Seterusnya, pertandingan bermula dan tema pertandingan telah diberi dan menunjukkan kesungguhan para peserta membuat lukisan. Baiklah murid-murid, apabila sesuatu pertandingan bermula, pasti akan ada pengakhiran. Dan pada perenggan yang seterusnya, murid-murid akan menulis tentang pertandingan selesai. Dan pada ketika itu akan ada pameran dan hakim menilai lukisan peserta. Pada perenggan seterusnya, iaitu sudah sampai klimaks, murid-murid akan berkumpul di dalam dewan dan bagaimana perasaan ketika itu? Pastinya berdebar-debar kerana menunggu keputusan diumumkan. Dan penutup, di sinilah penyelesaian cerita. Keputusan diumumkan, Irfan mendapat tempat pertama dan ahli keluarga berasa sangat bangga. Baik, inilah rangka karangan yang perlu murid rancang dan kemudian kita akan menulis karangan perenggan demi perenggan. Sekarang, kita akan membina karangan. Dalam perenggan pertama yang telah kita bincangkan sebentar tadi, perlu ada tempat yang dituju dan tujuan kita menuju ke tempat tersebut. Bagaimanakah suasana tempat yang kita tuju? Dan pastinya, perkara pertama yang kita lakukan ada pendaftaran. Baik, bagaimanakah bentuk perenggan yang akan kita bina? Ya, ini cikgu telah mengarang untuk murid-murid. Baik murid-murid, pastikan pada awal perenggan perlu ada hari dan juga tarikh, disusuli dengan masa dan kemudian murid mengarang. Baik, bagaimanakah bentuk karangan tersebut? Kita baca bersama-sama. Sabtu, 30 Januari 2021, 7.30 pagi. Aku bangun awal kerana hari ini kami sekeluarga akan menghantar adik ke sekolah untuk menyertai pertandingan melukis poster. Sesampai di sana, kami melihat ramai peserta yang hadir bersama-sama keluarga mereka lengkap dengan peralatan mewarna. Kami segera ke meja urus setia untuk pendaftaran. Selepas itu, kami pun menuju ke tempat pertandingan. Murid-murid, dalam perenggan yang kedua ini, murid-murid perlulah menulis tentang persiapan pertandingan. Kemudian, para peserta berkumpul di dewan. Oleh demikian, bagaimanakah bentuk karangan tersebut? Di sini, cikgu mengambil perenggan yang terdapat dalam buku teks. 8 pagi. Para peserta pertandingan melukis termasuk adikku Irfan sudah bersedia. Pertandingan melukis akan dimulakan pada bila-bila masa sahaja. Semua peserta termasuk Irfan berkumpul di dalam dewan sekolah.
peralatan melukis seperti pensel, krayon dan kertas lukisan sudah tersedia di depan mata. Sekarang, kita pergi pula kepada perenggan yang ketiga. Dalam perenggan ini, pertandingan sudah bermula dan tema pertandingan telah diberi serta menunjukkan kesungguhan para peserta menghasilkan lukisan. 8.15 pagi, semua peserta mula melukis. Tema pertandingan melukis itu ialah Keluarga yang Bahagia. Ifan melukis gambar keluarga kami yang sedang berkelah. Sungguh tekun Ifan dan peserta lain melukis dan mewarna. Seperti yang telah cikgu nyatakan sebelum ini, dalam setiap pertandingan yang bermula, pasti akan ada pengakhiran. Jadi pada perenggan yang keempat ini, murid-murid perlulah menyatakan bahawa pertandingan tersebut telah selesai. Kemudian, para pengunjung menawak pameran dan ketika itulah hakim menilai lukisan peserta. Baik, dalam perenggan ini, murid-murid perlulah mengarang sendiri. 10 pagi, semua peserta telah selesai menyiapkan lukisan. Lukisan yang dihasilkan oleh semua peserta sangat cantik dan menarik. Hasil lukisan mereka telah dipamerkan di ruang pameran. Ketika itu juga, kelihatan para hakim menilai lukisan peserta untuk memilih pemenang. Murid-murid, perenggan kelima ini boleh dianggap sebagai kemuncak pada proses penceritaan murid-murid. Jadi, dalam perenggan ini, kita nyatakan bahawa semua pengunjung berkumpul di dalam dewan dan bagaimanakah perasaan para peserta ketika itu? Pastinya berdebar-debar untuk menunggu keputusan yang bakal diumumkan. 10.15 pagi, selepas melihat pameran, kami sekeluarga menuju ke dalam dewan. Di atas pentas telah tersedia hadiah yang piala untuk diberikan kepada para pemenang. Sewaktu pengacara majlis memulakan ucapan, kami berdebar-debar menunggu keputusan yang bakal diumumkan. Dalam hati, aku sangat berharap Ifan akan memenangi pertandingan ini. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke perenggan yang terakhir, iaitu perenggan 6, bahagian penutup. Dalam bahagian ini, keputusan telah diumumkan dan kita juga mengetahui bahawa Ifan mendapat tempat pertama. Bagaimanakah perasaan ahli keluarganya? Ya, bangga dengan pencapaian Ifan. 10.30 pagi, keputusan pertandingan diumumkan. Ifan telah berjaya mendapat tempat pertama. Lukisannya yang cantik dan kreatif telah menarik perhatian para juri. Kami sekeluarga berasa amat bangga hingga menitiskan air mata kegembiraan. Murid-murid, sebentar tadi kita telah bincangkan rangka karangan dan isi karangan dalam karangan catatan kita pada hari ini dan bagaimanakah bentuknya apabila ditulis dalam buku tulis. Ya, kita lihat ya bagaimana bentuknya yang mana murid haruslah tulis dengan mekanis format yang betul dan lengkap. Di sini kita mulakan dengan hari, tarikh dan masa, kemudian perenggan yang pertama. Disusuli dengan perenggan yang kedua, iaitu ada masa dan kemudian murid mengarang. Begitu juga dengan perenggan yang ketiga, keempat, kelima dan perenggan yang keenam. Oleh yang demikian, maka lengkaplah karangan catatan sehari kita. Baik, selesailah pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tugasan murid-murid, murid dikehendaki menulis semula karangan catatan yang telah dibincang di dalam buku tulis dengan format dan ejaan yang betul dan kemas. Baiklah, sekian cikgu ucapkan terima kasih kepada semua murid yang mengikuti kelas cikgu.
Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sebelum murid mengakhiri pembelajaran, cikgu harap murid dapatlah mengisi borang soal selidik murid. Di sini cikgu lampirkan link untuk murid-murid isi dan jangan lupa catatkan nama penuh cikgu. Jumpa lagi.